Pemirsa masih di VOA Pop News. Sekarang saatnya untuk duduk manis dan kita update dengan berita-berita hangat dari Hollywood. And this is our own Fina Muftadi. Hey guys, are you ready for Hollywood Buzz? Langsung kita mulai dengan informasi dari sebuah majalah Glamour. Biasanya ya, setiap tahun majalah ini selalu memberikan gelar Woman of the Year kepada seorang perempuan. Entah itu aktivis, pebisnis, atlet, ataupun artis. Tapi kali ini mereka melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memberikan gelar Woman of the Year kepada seorang laki-laki. Ini dia penyanyi Bono, Man of the Year pertama di antara Women of the Year majalah Glamour yang akan menerima penghargaan pada pertengahan November dalam sebuah upacara di Los Angeles. Selama bertahun-tahun, majalah Glamour mempertimbangkan apakah mereka perlu memberi penghargaan pada pria. Mereka ragu karena sebenarnya sudah banyak predikat of the year yang dianugerahkan kepada laki-laki. Tapi mereka memutuskan untuk mengubah cara pandang mereka karena banyak pria yang memberikan nilai positif bagi wanita dan Bono adalah salah satunya. Pentolan band U2 ini memberi perhatian sangat besar pada perempuan dan remaja putri yang tinggal di bawah garis kemiskinan di seluruh dunia. Tahun lalu, Bono meluncurkan kampanye One yang menggambarkan betapa kemiskinan berlaku tidak adil terhadap perempuan, mulai dari hak untuk mendapatkan pendidikan hingga kesehatan. Bono menyatakan bahwa kesetaraan gender tidak akan menjadi kenyataan bila laki-laki tidak maju dan memimpin bersama dengan perempuan. Laki-laki punya peran besar dalam masalah ini, maka mereka harus terlibat dalam solusinya, katanya. Penerima penghargaan Women of the Year 2016 dari majalah Glamour, antara lain Miuccia Prada, penyintas penculikan ISIS Nadia Murad, tiga wanita aktivis Black Lives Matter, dan model sekaligus aktivis Ashley Graham. Sejak keluar dari One Direction, Zayn Malik mengaku menderita depresi. Dan bukan cuma itu, pemirsa. Dia juga mengaku bahwa dia menderita kelainan pola makan yang merupakan masalah psikologis. Semua ini dibeberkannya sendiri dalam buku autobiografinya, Zayn. Zayn mengungkapkan hal ini dalam autobiografinya yang diberi judul Zayn. Ia menuliskan bagaimana kesibukannya selama masih menjadi anggota One Direction membuatnya kerap melewatkan waktu makan hingga ia tampak seperti orang sakit. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh remaja berusia 18 tahun seperti pesta-pesta dan kumpul-kumpul. Namun Zayn mengaku bahwa ia tak pernah memiliki kelainan pola makan sebelumnya. Sekarang ia mengaku lebih dewasa dan lebih bijaksana. Bagian pembukaan dalam bukunya didedikasikan untuk One Direction dan kesuksesan fenomenal yang mereka raih dalam waktu yang relatif singkat, menjual habis tiket pertunjukan di seluruh dunia, memenangkan penghargaan demi penghargaan, serta tanpa henti meluncurkan lagu-lagu dan album platinum. Sayangnya, anggota One Direction tidak memiliki banyak suara dalam pembuatan lagu dan musik. Itulah yang mendorongnya untuk keluar. Zayn sangat mendambakan situasi di mana ia bisa menulis lagu dan membawakan lagu sendiri. Zayn berhasil melakukan yang menjadi dambaannya tersebut. Sayangnya, ia tak siap dengan ketenaran, dengan membatalkan pertunjukan-pertunjukannya karena ia terlalu stres, terlalu tegang, sampai tak bisa bernafas. Namun, ia mengatakan bahwa kini situasinya sudah membaik dan ia bisa mengatasi masalah. Walaupun ia banyak menulis soal hal-hal pribadi dalam bukunya, tapi jangan harap ia bicara soal mantan pacar ataupun pacarnya yang sekarang, Gigi Hadid. Ada satu lagi nih, artis yang mengaku menderita depresi, yaitu penyanyi Adele. Dia mengaku bahwa dia menderita depresi setelah melahirkan putranya yang sekarang sudah berusia 4 tahun. Ayo kita dengerin curhatannya, Adele. Penyanyi Adele buka-bukaan soal pengasuhan anak, perjuangannya melawan depresi pasca melahirkan, serta penggunaan alkohol dalam sebuah wawancara. Kepada majalah Vanity Fair, penyanyi berusia 28 tahun ini bercerita tentang depresinya setelah melahirkan putranya Angelo yang kini berusia 4 tahun. Ia terpaksa harus menyendiri untuk beberapa saat demi menghilangkan depresi. Ia juga menyebut soal berhenti merokok dan mengurangi alkohol. Dulu ia peminum berat, namun kini ia hanya minum 2 gelas wine seminggu. Dalam waktu dekat, Adele akan menyelesaikan tur dunia di Eropa dan Amerika yang memakan waktu hampir setahun lamanya.
Ya, yang penting adalah Adele ataupun Zayn Malik mengakui ya bahwa dirinya memiliki masalah, depresi atau apapun itu dan akhirnya mencari bantuan. Demikian VOA Hollywood Buzz. Untuk VOA Pop News, saya kembalikan lagi ke Debbie dan juga Ian. Sebagai wanita, saya sangat salut dengan Adele itu pemirsa, karena dia mengakui di depan umum ya, dia gak sungkan. Dan supaya kita semua tahu bahwa yang namanya depresi pasca melahirkan itu real, itu beneran ada dan harus ditangani. Oh gitu? Ya. Kamu waktu melahirkan dulu juga depresi gak seperti Adele? Untungnya saya tidak depresi. Tapi mungkin bayinya depresi ya sama ibunya seperti kamu ini. Tega loh saya, masa anak saya dibilang depresi. Tapi tidak apa-apa pemirsa, saya sudah biasa dan kita akan segera kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini dengan banyak liputan lainnya.